Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atumo pole taretan. Hai bunda-bunda hebat semuanya, jumpa lagi di channel Umi. Hari ini Umi mau bersih-bersih kulkas karena sudah lama gak dibersihkan, mungkin kurang lebih hampir 1 tahun semenjak adik Fia aktif-aktifnya. Jadi ya gitu, Umi simpen kulkasnya di dalam kamar supaya adik Fia gak bisa naik ataupun gak bisa manjat lagi. Karena ya gitu bunda, adik Fia sangat aktif, dia itu bisa naik ke kulkas dan bisa masuk ke kulkas, bahkan bisa buka tutup dan ngambil sesuatu di kulkas. Jadi alternatif salah satunya yaitu nyimpannya di kamar khusus. Oke bunda, jangan lupa di subscribe. Airnya sudah penuh nih, penuh banget. Kita buang ya. Oh, wakbar. Weh. Ini dia kondisi dalamnya tuh. Penuh bunda. Ada bumbu ikan. Ini ada sosis. Ada cabai. Jadi cabenya di freezer, jadi ini tuh awet, sampai setahun pun awet. Jadi dalamnya, aduh Fia, oh tidak, Fia jangan, astagfirullah Fia, lo, masya Allah, kan, belum juga dibersihkan. Ini ya, ada tomat. Telur kotor banget. Sosis taruh sini. Masuk cabai. Ada kelapa. Cicir lah dulu, Sak. Ini cabai giling merah. Ada ayam sama ceker yang sudah kita bekukan. Nah ini bunda, sudah dibersihkan. Ini tuh alas supaya nanti kalau ada yang tumpah atau apapun, dia itu gak langsung ngotorin. Ini tuh tetap bersih. Nah ini tuh bersih banget, jadi kita cuma tinggal buang kertasnya aja. Setelah itu kita tinggal cuci sebentar, keringkan, masukkan lagi deh. Kalau ini kemarin buat es krim jadinya gini. Ini tuh bumbu sama cabai. Thank you.
Nah, untuk kulkasnya kita pindah dulu ya Bunda. Ini tuh Umi dibantu dengan Abang Sodik. Ya karena Abang Haki dan Abi juga lagi keluar, jadi ya gak apa-apa lah Abang Sodik, yang penting hati-hati. Selanjutnya Umi masukkan semua bahan-bahan yang tadi. Nah, ini tuh bahan seblak sudah Umi satukan dalam satu box supaya nanti pada saat diperlukan cuma tinggal ngambil satu box. Dan ini adalah ikan segar kiriman dari teman Umi yaitu Vika. Makasih ya agen ikan segar. Nah, ini tuh mau Umi masak, gak tahu masak apa. Yang penting disimpan dulu lah di kulkas. Nanti enak mau dimasak apa tinggal ngambil aja gitu. Untuk cabenya Umi taruh di plastik, separuhnya ditaruh di wadah. Di wadah ini untuk diambil dibuka gitu, ditaruh di freezer ya Bun supaya lebih hemat dan lebih awet. Seperti biasa Bun, Umi tuh kalau make kulkas ini mesti dikasih alas supaya nanti kalau ada bahan-bahan yang ketumpah gitu atau yang lengket-lengket gitu, tinggal ngebersihin alasnya, tinggal diambil lalu diganti yang baru dan gak usah repot-repot untuk nyuci lagi. Dan ini ada sedikit stok pecelan, bumbu dapur, Umi masukkan dulu di rak paling bawah seperti ini. Dan itu ada kol yang kemarin dibeli belum sempat diolah. Dan di sini itu tempat susunya, susu-susu kental gitu. Umi pasti bukanya seperti itu ya Bun supaya nanti pada saat keluar dari kulkas tinggal tuangnya enak. Nah, ini dia penampakan dari hasil kulkas Umi. Di situ tempat es batunya nggak diisi ya Bun karena mau diisi dengan toples yang lain. Dan itu ada sisa bahan seblak lainnya yang belum ditaruh di wadah, nggak apa-apa karena space-nya sudah habis. Dan ini adalah stok-stok sisa di kulkas Umi. Nah, ini kan kalau kayak gini sudah rapi, enak-enak ya Bun ya. Dan itu tomat, tomatnya itu kurang lebih sudah 2 atau 3 bulan gitu. Masih awet dan segar Bun. Yang penting tomatnya itu kering, gak basah dan gak ada busuk ya Bun. Insya Allah aman. Nah, ini dia hasilnya ya Bun. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah nonton video Umi ya Bunda. Terima kasih juga yang sudah nge-like. Terima kasih juga yang sudah komen. Jangan lupa nonton video Umi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.